Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan dan hari ini kita bermain game yang bertajuk Just Stopping By. Oi, dah start dah. Okay, so kita ada kawan kita Jody, Guess and Rest. Oh, dia orang nak pergi Jerman. So kita rehat jap. Kawan kita kata pergi tandas dulu, kita rehat kat arena ni. Let's go. Right, Guess and Rest. Jomlah kita pergi tandas kan. Tandas lelaki lah of course kan. The door is closed. I think I should go and ask for a key. Okay, kena ada kunci nampaknya. Because graphic macam PS1. Aku semenjak dua menjak ni okay lah. Main game-game macam ni layar jugalah kan. Rule side. Yo, apa ni? Rauchen Verboten. Eh, tak yalah. Tak nampak pun nak baca apa kan. Assalamualaikum. Ada kunci ke? Ui, ada air sedap tu. Sprite, Coca-Cola dengan Aqua. Sedap ni. Cup. Coffee machine. Weh, best ni, best. Apa yang dia berniaga kat sini? Macam kita boleh ada keropok. Ada Dutch Lady. Dutch Lady, ya. Here, take them. Oh, apa bunyi macam tu? Okay, terima kasih kerana beri kunci. Paper scrap. Wah, ini air-air sedap ni. Right, terima kasih, bang. Right. I hope you having a nice trip. So, kita dah dapat kunci tandas. Walaupun tandas ni tak selalu cuci. Untuk apa? Tesco ke apa? Walaupun tandas tak selalu cuci, tapi kena pakai kunci juga eh. Tapi tu, tandas nampak macam seorang je tandas dia. Sinki, broken mirror. Right. Okay, tandas besi. Gilanya. Macam tu lah guys, muka aku. I think I'm good for now. Good. Kita dah flush eh. Tanda perempuan boleh tanda perempuan? Kita tengok tanda perempuan ada apa. Eh, tanda perempuan kenapa cermin dia cantik pula? Tak guna betul. Okay, tak lewat apa. Aku nak check, aku ada misteri guys. What? You. Where am I? Kita kena ketuk kepala. Kita ni asyik kena ketuk kepala je. Back room lagi. Sekarang ni memang zaman back room ke apa? Aduh. Back room lagi guys. Aku pergi belah kanan lebih afdal. Kenapa? Tapi yang ni aku pergi yang paling hujung sekali. Lepas tu aku follow je. Weh. Something fell out of it. Blue crystal. I wonder what I could do with you. Benda siap Digimon apa ni? Okay. Blue crystal. Aku dapat. Okay. So, aku dapat blue crystal. Sebagai pengeksplor back room. Oh, ada lagi. Ada lagi. Digimon hitam ni. Red crystal. Okay. Terima kasih. Blue red. Kita pergi. Oh, tu dia kan. Nasib baik. Ada lagi kawan dia. This is the third crystal dropping out of the structure. A green one. I feel observed. Ada orang yang memerhatikan aku. Oh no. Tu dia nampak guys. Tapi crystal dia bentuk lain-lain eh. Dan bayang-bayang tu pun macam melambangkan crystal tersebut. Weh. Oh. Blue. Green, red. Windows XP. Backroom memang tembus ke galaxy yang cantik ke? Tembus ke wallpaper window XP. Cantiknya tempat ni. Kita pergi warna biru. Sebab aku tertarik dengan warna biru. Apakah tiang biru ni? Maksud dia apa dia? Lightness, comfort, peace. You will ascend. Huh?
Kesan ke mana? Thank you for participating. So tu kira blue ending ke apa? Aku nak try lagi satu. Aku nak try yang black ending. Let's go. Okay, kena kejar lagi. Buka. Yep. Right, kita dah sampai balik tempat window XP ni. Kita akan tengok. Is there? Okay, so ada dua pillar. Itu je aku nampak. Okay, tak ada pillar lain. So technically ada dua ending kot. Yang first ending ni dia macam peace, keamanan, ketenangan. Aku tak tahu, dia macam back room ni eksperimen kan. Maksud kita mati ke apa? Ha. Itu yang aku tanya-tanya pasal back room ni. Teringin juga nak tengok video back room tu kan. Tapi tak faham. Sebab game dia pun aku tak faham. Dan aku boleh, yang aku boleh nampak ni macam eksperimen tau. Ada orang yang aware. Ada orang yang memerhatikan kita. Yeah. Dua tiang je dia, okay? Kita pilih tiang hitam. Darkness, sorrow, agony. You will descend. Oh, terbalik pula. Tadi you will ascend. Naik ke atas ni kau kena turun. Wah. Macam-macam. So itulah dia. Just Stopping By, game horror indie yang begitu simple, grafik pun simple, dia punya perjalanan story dia pun simple, tapi maksud dia mendalam. Okay, aku pun tak tahu mendalam macam mana. Okay, so itulah dia untuk kita punya game. Kalau korang suka dengan game ni, korang boleh like, comment, subscribe dan juga share video ni. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Selamat menyambut bulan Ramadan. Assalamualaikum dan bye-bye.